old age ni kalau kita kata dah warga mai lah, 57 ataupun 60 sampai qalu inna lillahi wa inna, yang ni dia panggil old age. Yang ni half time balik pula dah, masa ada balik pula dah, half time, half money, pasal dia pencen jusasi duit ada but no energy. Tak ada naik wheelchair tu nak pergi mana. Lepas tu jom ustaz baru cerita pasal Muhammad Al-Fatih, jom Istanbul, jom hampa lah, aku tak boleh pergi dah. Dia main umur tu, umur old age. Acara cuci buah pinggang, cuci buah pinggang, tak boleh pergi, takkan aku nak rengkir dengan misi-misi ni sekali. Acara duk jadi doktor, duk cucuk perut kencing manis ni pun satu juga. Dia kata nak pergi duk tengok ke bakui ubat ni, payahlah. Masa tu apa dia? Half time, masa ada. Half money, duit ada but no energy. Orang putih kata three stupid stages of life. Dalam hidup ni, inilah tiga. Lain-lain, tak boleh pakai semua juga. Masa muda nak pergi mana, teringin, duit tak ada. Main masa dia ada, masa pula tak ada. Main masa tua pula, masa ada, duit ada, tak ada tenaga pula. Sebelum dia main cerita karut macam ni, belajar sedekah. Pasal sedekah itu tidak mengurangkan rezeki, dan ada kalanya berkat dengan jalan Allah Ta'ala tolakkan apa yang memberi mudarat pada. Kadang berkat ni main dalam bentuk apa? Allah hindarkan mudarat. Duit tak tambah tapi tak sakit. Kalau tuan-tuan diberi pilih, ada duit tapi tidur di hospital, dengan duit ni ala kadar saja tapi hospital tak nak pergi, mau yang mana tu? Mau sehat. Duit banyak, bank statement duk main hujung bulan ni, bank statement duk main, duk tengok ni, angka duk naik, figure duk naik. Hari tu ada 500 ribu ni, lepas 2-3 tahun tengok-tengok dia nak main 700 ribu lebih, tengok-tengok ada 1 million dah apa semua, tapi duk atas wheelchair. Sebulan sekali pergi hospital tidur 3 hari. Apa guna 1 juta dalam bank kalau kita macam tu? Kalau sekiranya Allah nak bagi berkat dekat kita, dia buat macam mana? Duit ala kadar tapi sehat, kita terhindar daripada mudarat selamat kita.